Jumpa lagi dengan Otto Koko. Kali ini kita akan spill Kijang LG Diesel. Ini barangkali teman-teman yang mau cari Kijang Diesel, daripada mungkin teman-teman beli Innova Reborn dieselnya kok mahal, atau mungkin mau kapsul bensin kok mahal, mending ini aja yang diesel tapi Kijang kapsul. Ini tahun 2000, platnya Solo, pajaknya on. Emang bulan mau ulang tahun lagi. Ini mobil masih full ori, cuman minus di bumper, belum kesepet kanan kiri maupun yang belakang tuh dikit banget. Dah, yang lainnya masih bagus. Ini aja nih, bodinya breng, dan ini yang bagus. LGX sama Krista, rata-rata ada kromnya. Hal yang simple tapi kadang kelewat dari teman-teman. Ya. Ini dibuka dengan harga 100 juta nego. Teman-teman tahunya beres. Kalau mungkin mau dispet juga boleh, atau enggak ya enggak apa-apa. Ya, ini masih full ori catnya, belum pernah kena spet, nol spet. Nih. Dan talangnya masih nitik ya. Gak kelihatan nih. Kanan kiri les chrome-nya juga masih ada. Les chrome dari belakang sampai ke depan. Cuman ada di Kijang LGX sama Krista. Kenapa harga 100? Ya karena kondisi ya. Sekarang teman-teman cari yang LGX diesel itu pasti juga sulit. Apalagi dengan yang kondisi no spare. Bodinya selemeng nih, mantapnya. Interiornya tentu saja nggak kalah, full original ya, full original sampai ke belakang. Terus AC juga sudah double blower dan bonus double din. Pintunya enak banget ya. Belakang pun juga oke. Sudah power window tanpa ngengkol. Ini mobil memang masih kotor karena memang dipakai harian. Jadi kalau ada yang cocok harganya 100 juta pun masih nego, monggo dari teman-teman. Unit berada di Solo dan platnya juga Solo, ada tambahan apa ini namanya? Bumper belakang besi. Pintunya ini enak ini. Terus bannya masih cukup tebel depan belakang. Terus apa lagi ya, ini yang kanan untuk chrome-nya juga masih utuh. Kita buka kap mesin. Palang 3 untuk setirnya. Plafon juga bersih, joknya juga bersih. Tinggal ini mobil dicuci langsung glowing. Tinggal kalau mau glowing lagi ya di spare. Nah, ruang mesinnya. Mesin aman ya, nggak ada yang rembes.
Ini juga masih kaleng dan juga dilapisi aspal. Karena suaranya bising. Kalau model ini apronnya utuh. Ini depan. Cuman grillnya ini diganti yang model new model. Kita coba nyalakan. Langsung tek jreng ya. Suaranya khas. AC-nya, kisi AC masih stabil. Ini sudah electric mirror, ada fog lampnya. Double blower juga nyala. Power window normal semua. Lancar. Ini juga ya. Terus yang kiri. Normal semua. Interior ori, AC juga dingin. Ini sudah ada alternatornya, jadi teman-teman tinggal pantengin aja. Oke, 100 juta tahun 2000 LG diesel. Bagi yang minat silakan nomor telepon ada di deskripsi. Unit berada di Solo. Terima kasih, sampai jumpa di Otokoko selanjutnya. Bye bye.